Ya, yang pasti dengan kekuatan yang ada ini bertambah lagi kekuatan kepengurusan, bertambah solid, dan kita berharap tapi memang banyak di Makassar itu banyak pengurus. Kenapa banyak pengurusnya? Karena kita juga mau akomodasi dari jumlah penduduk yang ada, jumlah pemilih yang ada. Jadi dengan banyaknya pengurus Golkar Makassar itu bukan menjadi soal, tapi kita berharap itu bagian dari simpul-simpul atau bagian dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Makassar. Kita coba himpun. Jadi memang di pengurus itu ada pengurus lama, ada yang baru, dan ada dari partai politik lain. Nanti dari partai politik lain ya setelah keluar SK saya akan umumkan. Dan target perempuan sampai Maret tuh bagaimana? Bisa? Ya, dan kita biasa mengerjakan Makassar. Jadi konsolidasi bukan hal yang terlalu susah menurut saya. Yang ada bagaimana mengakomodir semua pihak, termasuk saya harus mengakomodir jumlah antara jumlah kecamatan yang besar, sedang, dan kurang. Itu juga harus dilihat dari komposisi kepengurusannya. Itu yang alotnya barangkali nanti.